Halo bosku semuanya, kali ini aku mau mancing cana libata pakai pancing ini. Jadi aku lagi berada di sungai yang di tengah hutan. Jadi ini sungainya jernih banget. Kata yang punya kebun, di sini cana libatanya banyak banget. Nanti kita akan susuri sungai-sungai dari sini sampai ke ujung sana. Semoga hari ini kita dapat banyak ya. Oh ya, untuk buat bosku yang belum subscribe, mari subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Nanti saya akan bagi-bagi cana gratis untuk para subscribe bos-bosku Perza Petualang. Oke, terima kasih. Tadi aku lihat di bawah batu ini ada ikan cana limbata. Aku mau coba pancing dulu cana limbatanya. Aku goyang-goyangin pancingnya supaya menarik perhatian cana limbatanya. Oke bosku, selagi menunggu jangan lupa subscribe ya bosku. Waduh, itu kepala ikan cana limbata. Waduh, cana limbatanya lepas. Aku sedih banget. Coba kita pancing lagi. Itu kepala cana limbatanya nongol. Kita mainin pancingnya. Ayo cana limbata, makan cacing ini supaya kamu bisa aku tangkap. Cana limbatanya masih ragu-ragu. Semoga kali ini cana limbatanya dapat. Ayo cana limbata, makan umpanku ini. Tapi kok cana limbatanya diam aja, kayak takut. Waduh, itu apa ya yang ada di sela batu? Dia coba makan pancingku. Coba aku kasih lagi di sela batu ini. Kira-kira itu hewan apa? Waduh, itu kayaknya labi-labi bosku. Coba kita masukin lagi. Waduh, lo, ini kok pancingku berat banget bosku. Wah, coba aku tarik ya bosku ya. Kira-kira ini labi-labi atau bukan ya? Tuh kan benar, ini labi-labi yang makan umpanku. Walah, labi-labinya kayaknya kelaparan banget bosku. Ini labi-labinya aku taruh bawah. Waduh, kok ini gesit banget ya bosku. Tuh guys, aku dapat aku dapat penyu kepala babi guys. Tuh, mantap guys. Coba kita lihat ya. Tuh, penyunya kayak babi tuh guys. Ada hidung babinya tuh. Lanjut mancing ikan wader. Baru ditaruh langsung strike. Wah, ini tangkapan strike pertama. Mantap. Aku coba ambil dulu. Ini strike kedua. Waduh, strike, ikan wadernya lumayan banyak. Tapi kecil-kecil. Kenapa ini ya? Lanjut lagi, aku pindah spot. Kali ini spotnya lebih bagus, tapi ikannya lebih kecil-kecil. Ini spot ikan cana limbata yang paling banyak. Itu ikan cana limbatanya. Waduh, ikan cana limbatanya lepas. Aku coba taruh lagi pancingnya. Semoga kali ini dapat. Ayo ikan cana limbata, makan pancingku. Waduh, untuk lepas untuk kedua kalinya bosku. Bosku ya, ini spotnya bagus banget. Kita barusan dapat 2 ekor bosku ya, dan udah beberapa ekor yang lepas tadi. Ini Mangit lagi coba pancing lagi. Ini ikannya bersembunyi di semak-semak bosku ya, bukan semak-semak, di daun kering, daun mati. Oke bosku ya, kita coba pancing lagi di spot ini nih bosku. Waduh, itu ada ikan cana limbata yang kecil bosku. Kita coba main-mainin pancingnya. Semoga aja ikan cananya mau makan pancingku ya bosku. Iya, aduh, ikan cananya susah banget. Mau aku tangkap.
sayang banget bosku, satu ekor mati. Udah kita balikin lagi aja nih bosku, kita lempar lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Semoga kita dapat lagi lebih banyak lagi bosku ya. Oke bosku, sekarang waktunya pulang, soalnya hari udah sore banget, takut kemalaman di hutan. Melanjutkan kami perjalanan pulang. Jangan lupa subscribe ya bosku.